Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membincangkan pula standard pembelajaran 4.463 di mana untuk standard pembelajaran ini murid sila boleh memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehingga berlaku kelahiran. Jadi tunjukkan di sini gambar rajah daripada mikroskop ini menunjukkan perkembangan zigot. Di mana di sini zigot adalah terbentuk daripada pergabungan bahan genetik daripada sperma dan juga bahan genetik daripada ovum. Dan sel zigot ini akan mula membahagi. Sekarang ini berlaku pembahagian dua pada dua sel merupakan proses mitosis. Kemudian dua sel ini akan membahagi menjadi empat sel. Masih lagi mitosis. Kemudian bertukar menjadi lapan sel, masih lagi mitosis dan seterusnya lah. Dia akan menghasilkan lebih banyak sel untuk membentuk embrio. Jadi diterangkan di sini, ovum senyawa, zigot terbentuk, pembahagian dua sel, empat sel, lapan sel, dan menghasilkan bermula sel. Bermula sel ini dinamakan sebagai sebagai morula. Okey, ditunjukkan di sini perkembangan zigot kepada embrio dalam diagram yang lebih lebih simple. Ditunjukkan di sini ovum dibebaskan melalui proses pengovulan. Kemudian berlaku persenyawaan jika berjumpa dengan sperma di dalam tiub falopium. Kemudian berlaku proses mitosis dan dua sel terhasil. Okey. Ini sepatutnya akan menghasilkan dua sel pula, menghasilkan empat sel dan sebenarnya banyak sel mengulang untuk embrio dan berlaku proses perkembangan. Ovum, persenyawaan, pergabungan nukleus sperma dan ovum di situ. Di sini kamu kena faham nukleus sperma pada ketika ini mempunyai 23 kromosom dan ovum pun mempunyai 23 kromosom, iaitu separuh daripada kromosom manusia. Dan bila mereka bergabung, mereka akan menghasilkan nombor kromosom yang lengkap, iaitu 23 tambah 23 bersamaan 40. 46 jadi ini merupakan nombor kromosom bagi manusia. Kemudian berlaku pembahagian sel zigot. Sehinggalah membentuk bola sel, morula. Dan berlakulah proses penempelan blastocista. Blastocista ni sebenarnya ada struktur di mana ada banyak sel, kemudian ada rongga di tengah. Sebab kita manusia juga, badan kita dibina daripada rongga-rongga. Seperti rongga usus, rongga torax, rongga cranium pada tengkorak kita dan sebagainya. Okey. Ini ditangkan di sini, zygote akan membahagi berulang-ulang kali untuk membentuk embrio melalui proses pembahagian mitosis selepas persenyawaan berlaku. Ditangkan di sini, proses persenyawaan zygote terbentuk daripada pergabungan antara nukleus, sperma dan ovum. Zygote itu akan membahagi lagi untuk dua sel, membahagi lagi membentuk empat sel, membahagi lagi untuk tingkat lapan sel, membahagi lagi membentuk bola sel, kemudian membentuk blastocista, ada ruang rongga di sini, dan membentuk struktur yang dinamakan sebagai embrio. Pada ketika ini pun kita tak dapat lihat dengan jelas lah bahagian-bahagian anggota badan manusia masih dalam keadaan permulaan pembentukan manusia. Sekarang kita tengok perkembangan embrio kepada fetus. Okey, selepas 2 bulan embrio akan berkembang menjadi fetus. Fetus ni lebih jelas struktur badan manusianya. Di situ 1 bulan
Selama 2 bulan dah nampak. Ada kepala, ada bahagian perut, ada kaki, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Okey, ini pula sebetul lebih jelas lagi sebagai bentuk manusia pada usia 3 bulan dalam kandungan. Ini usia 4 bulan jelas nampak strukturnya. Ada kepala jelas, ada telinga, nampak hidung, nampak mata, mulut di sini dan sebagainya. Dan ini merupakan tali pusat yang menghubungkan fetus ini, fetus kepada ibunya, pada struktur dinamakan sebagai placenta. Jadi ini adalah tempat dinamakan sebagai placenta. Ini sel yang menghubungkan di antara fetus dengan ibu. Okay. Tapi kamu kena ingat pada peringkat ini, salur darah ibu dan salur darah fetus ini tidak bercantum secara seterus. Kerana ada perbezaan dari segi tekanan darah ibu dan tekanan darah fetus ini. Tekanan darah ibu sebenarnya sangat tinggi. Dan boleh merosakkan sistem yang ada pada fetus yang masih lagi pada peringkat perkembangan. Okey, ini peringkat 5 bulan. Lebih jelas lagi struktur manusianya. Ini peringkat 6 bulan. Ini 8 bulan. Okey, 8 bulan dah. Jadi, biasanya kandungan ini secara umumnya selama 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Dan ini yang peringkat yang terakhir, 9 bulan. Dan kalau kamu perhatikan di sini, kalau kita bermula, kita lihat selepas 8 bulan, melihat di sini, pada peringkat 9 bulan ini, kepala bayi ini berada ke arah ke bawah, menuju ke arah cervix. Maksudnya pada ketika ini, boleh berlaku kehamilan pada ketiga ini, bayi ini telah pun cukup matang untuk dilahirkan. Dan bayi akan dilahirkan keluarnya, kepalanya dulu. Kepala mesti keluar dulu. Dia tak boleh kaki dulu. Kalau keluar kaki dulu, mungkin berlaku sekatan pada laluan kelahiran dan boleh menyebabkan kecederaan kepada bayi dan juga kepada si ibu. Jadi, kalau kakinya ke bawah pada ketika 9 bulan ini, itu dinamakan sebagai songsang lah. Dan bayi akan dilahirkan. Jadi, sepanjang tempoh kehamilan ini, bayi ini tidak akan bernafas sebagaimana kita bernafas menggunakan hidung. Tak akan makan macam mana kita makan menggunakan mulut. Akan kencing atau berak seperti kita. Itu mengeluarkan melalui salur kencing dan juga dubur kita. Tapi kita pada ketika ini, semua keperluan bayi akan dikongsikan oleh ibunya. Ibunya yang akan membekalkan keperluan makanan, oksigen dia, kemudian keperluan pertumbuhan dia melalui tali pusat ini. Tali pusat ini akan membawa segala apa yang diperlukan dan akan bersambung pada placenta. Placenta ini sebenarnya ada banyak salur darah, kapilari darah yang berada bersebelahan dengan kapilari darah si ibu. Darah ibu ni ada banyak nutrien dan dia akan meresap keluar dan masuk ke dalam sistem salur darah bayi tersebut lah, untuk dibekalkan nutrien kepada bayi tersebut. Okey, sekarang kita tengok standard pembelajaran 4.4.2, di mana untuk standard ini, murid mestilah boleh mewajarkan kepentingan dan fungsi placenta dan juga tali pusat. Jadi ini struktur placenta. Kemudian ada tali pusat. Tali pusat ini akan bersambung pada pusat yang ada pada bayi. Ini menunjukkan dinding uterus yang tebal. Fetus. Kemudian bayi pada ketika ini berada dalam seolah-olah berada dalam satu kantung dan di dalam kantung tersebut ada
bahan dinamakan sebagai amnion. Dan di dalam amnion tersebut ada cair dinamakan sebagai bendalih amnion. Jadi selaputnya itu dinamakan sebagai amnion, selaput terkantung dia. Manakala cecair di dalamnya dinamakan sebagai bendalih amnion. Ini suatu plasenta sebenar selepas berlaku kehamilan, proses kelahiran. Plasenta ini juga akan dikeluarkan daripada uterus si ibu. Dia tak boleh dibiarkan di situ kerana dia boleh mereput dan menyebabkan jangkitan kuman. Jadi ini adalah suatu plasenta. Biasanya kita orang Melayu ni, orang Islam ni, kita akan bawa balik plasenta ni, kita panggil sebagai uri dan akan ditanam lah. Jadi ini tunjukkan di mana plasenta ini bersambung dengan tali pusat. Tali pusat ini bersambung pada pusat yang ada pada pada bahagian perut kamu, abdomen kamu. Semua orang ada pusat. Itu merupakan tempat yang bersambung dengan tali pusat semasa kamu berada di dalam uterus ibu. Dan sini tunjukkanlah suatu tali pusat ini ada salur darah. Salur darah ada vena dan ada arteri yang tugas dia membawa darah. Kemudian berlaku resapan antara salur darah ibu dengan salur darah si fetus. Dan juga darah berkumuh daripada salur darah fetus tadi juga boleh meresapkan keluar bahan dia dan masuk ke dalam sistem salur darah si si ibu. Okey. Jadi untuk plasenta dan fungsinya, yang pertama sekali organ terbentuk daripada tisu dinding uterus ibu dan juga fetus. Organ dinamakan sebagai plasenta. Dan plasenta ini membenarkan pertukaran bahan antara darah ibu dan darah fetus, berlaku proses resapan, osmosis dan sebagainya. Dan plasenta ini membekalkan nutrien dan oksigen kepada fetus. Dan juga akan menyingkirkan karbon dioksida dan bahan kumuh daripada fetus. Tali pusat pula, fungsi dia menghubungkan fetus dengan plasenta. Yang kedua, tali pusat mengandungi salur darah untuk mengangkut darah daripada fetus ke ibu dan daripada ibu ke fetus. Okay, dan semasa proses kelahiran, fetus lengkap terbentuk selepas 9 bulan. Secara umumnya 9 bulan 10 hari. Dan fetus akan berpusing sehingga kepalanya mengarah pada pada serviks. Jadi dia akan keluar melalui laluan serviks ini. Daripada serviks, dia akan sampai pada paras si ibu. Dan dia akan keluar pada jalan inilah, pada laluan ini. Okey, dinding uterus yang berotot akan mengecut dan amnion pecah dan bendalih amnion akan dibebaskan. Jika bila sampai pada waktu untuk berlakunya proses kelahiran ini, dinding uterus yang berotot akan mengecut dengan pesat, di mana pengecutan ini akan memecahkan amnion, selaput amnion tersebut, dan bendalih amnion akan dibebaskan. Kalau istilah Melayunya, pecah air ketuban, dia kata, pecah air ketuban. Maksudnya keluar itu adalah bendalih amnion. Okay. Dan bayi mesti dikeluarkan segera lah. Dikeluarkan segera daripada uterus. Kalau tidak, dia akan lemas. Jadi ini tunjukkanlah keadaan bayi bila keluar daripada uterus mak dia. Masih ada lagi tali pusat yang bersambung pada pusat ni, plasenta. Kemudian badannya berdarah-darah, mungkin berlaku luka-luka pada sistem pembiakan ibu, sama ada pada serviks ataupun pada paras. Dan dinding uterus sendiri juga akan runtuh lah jika selepas berlakunya proses kelahiran ini. Jadi itu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.